belum teman-teman. Hari ini Mama Nada mau ambil rambutan, panen rambutan. Dan ini akhir tahun ya, ternyata rambutannya udah pada merah-merah nih teman-teman. Ini sudah banyak yang diambil. Ini sisa-sisanya aja tapi masih ada. Yuk, kita langsung ambil ya. Tapi hati-hati nih, ini ada semut angkrang. Iya. Ini semut angkrang nih karena dia manis teman-teman, makanya dia ada semutnya. Tuh ada ciledah juga. Panen. Hei, panen rambutan. Iya. Oh ada dia datang. Mau pulang kan dia? Oh anu diantarin. Iya. Dapat. Nanti aja kalau hari Minggu minta dikit udah dua tangkai buat Dika. Oh ada pang. Ini banyak nih buahnya nih. Kayak apa ya caranya ya? Dapatnya malah yang ini. Ini taruh situ dulu ya. Berhasil. Angkrangnya teman-teman. Nih. Angkrangnya banyak. Kita potong aja di sini langsung. Bismillah. Dapat. Kita perang sama angkrang, teman-teman. Biar jatuh angkrangnya nih. Oke, cukup teman-teman. Sekarang lanjut kita olah. Halo. Oke, kali ini Mama Nada untuk cocolannya mau pakai cabai garam terasi. Nah, pertama-tama kita masukkan garam. Udah cukup. Terus gula. Supaya ada manis asinnya, teman-teman. Jadi enggak cuma melulu rasa asin, jadi ada manis-manisnya gitu. Terus kita masukkan terasi. Mau pakai terasi ABC. Separuh aja. Oke, terus kita masukkan cabai. Cabainya sesuai selera, teman-teman. Ini benar-benar fresh karena baru dipetik tadi. Segitu cukup kayaknya. Terus langsung ditumbuk deh. Oke, sip. Ini sudah halus. Kita langsung pindahkan aja ke mangkok. Oke. Tuang deh. Nah, sekarang waktunya Mama Nada mau kupasin buah rambutannya biar nanti kalau kita makan gampang, teman-teman. Tinggal lep aja, enggak ribet sama bijinya. Ya, tapi enggak seru ya, teman-teman, kalau kali ini mukbangnya sendirian. Soalnya biasanya ada napis kan seru ya. Gimana kalau kita panggil aja napisnya ya? Setuju? Setuju, oke. Yuk kita panggil napisnya yuk. Napis, sini dong. Dia langsung datang.
Sini Pis, bantuan Acing. Tadi Acing sendirian loh metik rambutan, kamu lambat. Iya. Dari mana? Dari pantai tadi. Oh, jemputin mama ya? Iya. Nah, sekarang Napis bantuin mama. Nada. Napis yang belah, mama yang kupas kulitnya. Bisa belum? Bisa. Nih teman-teman, bijinya dibuang. Lama-lama tumpul tangannya. Tangan tumpul, emang ada tangan tajam ya, Pis. Hebat Napis. Hebat apa? Emang gak bisa apa-apa. Kamu kan hebat makan. Makan itu skill yang hebat. Teman-teman, kita cobain rambutannya ya, yang tanpa cabai garam. Aja tuh. Manis. Pas banget sama cuacanya, nah teman-teman. Ini lagi syahdu-syahdu antara panas dan sejuk. Oke, sudah selesai. Tapi lalatnya banyak nih teman-teman. Mungkin karena ini ada terasinya ya. Jadinya dia ikut-ikutan deh. Ayo Pis, makan Pis. Kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Enak, enak banget. Seger ya Pis? Tahu nggak, ini pertama kalinya lo Mama Nada makan rambutan dengan cara kayak gini. Ternyata enak. Licin guys. Jadi rambutan ini kan manis, rasanya kan manis banget. Ini nggak ada kecut-kecutnya, tapi dikombinasi sama ini cabai garam. Jadinya rasanya itu nano-nano. Manis, asin, gurih. Terus ada aroma terasinya, sedap banget teman-teman. Kalian harus coba di rumah ya. Jadi makan rambutan gak cuma gitu-gitu aja. Enak banget makan ya, tinggal makan, gak ada bijinya udah. Nah, cocol-cocol. Lihat. Ini coklatnya warnanya dari terasinya ya, teman-teman. Rasa alami. Oke teman-teman, cobain di rumah resepnya kayak gini ya. Mama Nada sama Napis pamit dulu. Oke Napis, pamit dulu kita. Dadah, assalamualaikum. Dadah.